duonya Budiman Nia Aziz dengan Budiman Mufti itu dengan Nia Aziz. Mufti ini seorang mufti. Nia Aziz seorang ahli politik. Jadi kalau dipertemukan Nia Aziz pun tak sesuai dari segi itu. Tetapi kalau niat baik untuk bertemu, dengan niat baik saya kata tadi, sebab jangan dipolitikkan apa benda. Kalau betul-betul dengan niat perpaduan ummah, maka itu sangat baik. Tetapi saya tidak nampak dengan jelas bahawa niat baik. Saya bukan pembacaan orang. Tapi kalau niat baik itu saja. Tapi kalau saja-saja untuk nak bertemu, tak padan. Jauh bezanya di antara Nia Aziz dengan Mufti itu. Nia Aziz mungkin sesuai dengan Ustaz Nakai lah. Kalau daripada Nakai yang apa, Ustaz Nakai yang penerangan UMNO Malaysia, itu sesuai dengan Nia Aziz. Mufti jauh bezanya. Jauh bezanya. Pada saya letak Mufti itu tinggi pada dengan Nia Aziz. Nah, itu pulang pada mereka. Itu mereka yang ada niat, mereka ada cadangan. Tapi tanya saya apakah itu, saya kata tak sesuai. Sebab kalau nak dipolitikkan, tapi kalau dengan niat pertemuan untuk perpaduan ummah, siapa pun susah. Siapa pun susah bertemu untuk berpadu. Tak semestinya. Tapi kita dah tahu, Nia Aziz seorang ahli politik. Dia saja kata dia Tok Guru. Tapi dia ahli politik sebenarnya. Dia menghalalkan ikut suka dia aja, mengharamkan ikut suka dia aja. Sedangkan Mufti betul-betul berlandaskan hukum. Jadi itu beza, saya kata, jauh bezanya. Dia kejap dia cakap lain, lepas tu dia cakap lain. Mufti konsisten apa yang dia cakap. Jadi macam mana nak disamakan Nia Aziz dengan Mufti? Jadi tak sesuai.